Hayati halala
Kejar gak? Tis 1 2. Low. Mohon sebelah kiri. Untuk panitia, dipersilakan. Ya, cukup mundur. Iya, sebelah kiri kanan lagi. Juga tak lupa untuk keluarga masyarakat kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Faqad qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu wa min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Siadatul Mukhtara Kiai Haji Amin Fauzi beserta para kiai alimil ulama asatid wal asatidah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Kepala Desa Pasar Keong Muzakir SEMA beserta para jajaran perangkat desa. Yang terhormat Babimas Babinsa Desa Pasar Keong. Yang terhormat para panitia peringatan Hari Besar Islam dan yang kami hormati tamu undangan beserta bapak ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita menjadi umatnya yang diberi syafaat hingga yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penampilan-penampilan. Acara yang kelima, siraman rohani. Acara yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia,
sebagai insan yang beriman dan bertakwa. Dengan berbagai harapan, semoga acara pada malam hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummu Al-Qur'an ala kulli niyyati wa kulli hadhihi niyyati shalihah Al-Fatihah. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar bagi umat Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman umat Islam yang harus kita imani dan kita amalkan. Baiklah, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Hendi. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنثبت آياتنا إنه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم ونحن على ذلك من شاهد وشاكر آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, baiklah, marilah, baiklah, kita melangkah ke acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama,
yang akan disampaikan oleh panitia PHBI kepada Bapak Sana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, anu pamudah-mudahan sadayana ditambih-tambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu kusyukurin dimuliakeun serta disuhunkeun pidohana Syekhuna Al-Mukarram nyaeta Bapak Kiai Amin Fauzi Strip miling nyaeta Kiai Jabrai, anu pamudah-mudahan anjeunna ditambih-tambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oge anu kusyukurin dipihormat nyata Bapak Kesepuhan Sesepuh, terutama Bapak Kepala Desa anu alhamdulillah paratos nyata dongkap di payunan urang sadaya. Pamudah-mudahan anjeunna ditambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu kusyukurin dipahormat Bapak aparatur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, anu kusyukurin dimuliakeun. Pamudah-mudahan sadayana ditambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu kusyukurin dipahormat nyaeta Bapak aparatur Babimas Babinsa, anu pamudah-mudahan anjeunna ditambih kemuliaan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tamu undangan anu kusyukurin dimuliakeun. Pamudah-mudahan urang sadayana ditambih dipasihan taufik hidayah sekaligus inayahna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun hayu urang manjatkeun puja sinareng puji kana maha suci berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinawangi ieu urang masih dipasihan yuswa anu panjang, dipasihan nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga urang tiasa kebal dina raraga nyaeta memperingati nabi urang nyaeta Isra wal Mi'raj. Salawat miwa salam mugia urang dipaket ka junjungan urang habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah sip abdi ngadegna di payunun para hadirin sadaya. Sip abdi selaku panitia PHBI yaitu peringatan hari besar Islam, terutama ngahatukeun nuhun ka para warga masyarakat Kampung Tungku antos ngabantos boh tanagana boh materinya boh nyata pemikiranna. Pamudah-mudahan pengorbanan Bapak oge Ibu sadayana dibalas satimpal sarang kasayan Ibu sarang Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah anu kusyukurin dipihormat, sip abdi kepanjang lebar selaku nyaeta panitia sakali deui ngahatukeun nuhun ka warga masyarakat anu entos nyaeta ngabantos nyaeta kelancaran PHBI.
Sakali deui sim abdi teu panjang lebar, sim abdi selaku panitia nyuhunkeun dihapunten anu disuhun. Hampura anu diteda pilih bae kakirangan dina panampianana, dina tempatna sareng dina jamuanana. Oke kirang penghormatan dina panampianana. Malum kami sebagai panitia manusia biasa terleput tina kesalahan sareng kehilapan. Akhirna sim abdi selaku panitia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya yaitu siraman rohani dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Sayyidul Mukarram Kiai Amin Fauzi atau yang sering kita dengar Kiai Jablay. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhai. Ruhai. Ruhai itu bersinar menyala terang. Caang, caang. Ibu mau ngaji namanya Ruhai dengan rahmat Allah. Amin. Biasanya kalau buat Ustaz Jablay Rangga diharap. Ayo Rangga aya. Diharap Rangga diharap. Kali ini jawab salam nu semangat Bu. Nu kompak jawab salamna ieu Kiai mahal ieu. Diundang ku Bos Agus 20 juta. Kabeh jeung tenda-tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz ala bi dzikrillah tatma'innul qulub al ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelumnya untuk menambah hangatnya suasana, kita istighfar dulu sama-sama. Ibu orang istighfar heula, siap. Supaya orang dihampura dosa, supaya loba harta, cepat dapat jodoh, cepat kabayar hutang. Ala kencengan amina. Anu amina kencang pasti hutangna gede. Astaghfirullah rabbal
استغفر الله من الخطايا semua استغفر الله رب استغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووافقنا عملا ووهبنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا آمين يا رب. Mudah-mudahan berkah istighfar tadi kita semua diampuni dosa. Almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang bangsa kita diampuni noda dan dosanya. Putra-putri kita solih dan solihah. Rizki kita berlimpah barokah. Sampai kebeli tanah, kebeli sawah. Kebikin rumah megah. Kebeli mobil mewah. Bisa berangkat ke Mekah. Amin ya rabbal. Bebeakan eta doa. Rengse eueuh deui geus. Hayang jadi haji Bu, hayang. Geus daftar rencan. Selamat bermimpi. Haji mah ada ketergantungan nasib, anu loba duit geh belum tentu aya nasib jadi haji. Komo teu boga duit mah ulah loba omong. Anu geus daftar haji ge belum tentu aya nasib jadi haji, apalagi yang belum daftar, betul. Bagana di urang loba tiba heula ge haji surnah, haji meunang ngagusur tanah. Ada lagi hajah Fatimah, nya haji meunang ngajual tempat jeung imah. Balik hajian ngontrak. Rengse kabeh pakayana. Bagus, bagus bae haji mah, nu kurang bagus mah aya ditungku Haji Dul Majid, Ki Haji Ongko sedul ka masjid. Ampura Pak Haji, Ki Haji sedul ka masjid. Yang lebih parah Haji Burhan, Ki Haji Ongko nempo jubur tetahan ini gila. Tama Haji Jablai tama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidina walhamdulillahi rabbil. Beres Bu, udah didoain tinggal pulang. Ini cuaca bagus, alhamdulillah. Yang hadir banyak, oh, luar biasa. Ini hadir sakieu mah loba lah, aya 2000 mah ieu. Namun ditung kabeh jeung kue-kue. Anu mulia para alimil ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, segenap pemuka agama kampung Tungku dan seputar wilayah Tungku. Hampura para kiai, para pangersa hampura. Walaupun teu diwiji-wiji saguru saelmu ulah ngaganggu. Doakeun dulur keur ngilu ngariung ya ka dia. Lain rek ngaji-ngaji amat nyiar berkat ditunggu ruhai. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, tambah manfaat ilmunya, tambah berkah kehidupannya, tambah santri dan jamaahnya, tambah pula istri-istrinya. Aminan bae Bu, menang ganjaran aminan kiai supaya karawin deui. Bapak-bapak setuju? Tuh, ibu-ibu. Entah mantap ya lah bari malotot. Atau ngapain juga istri banyak-banyak. Boya istri mah cukup hiji nu penting berkah. Ya hiji ge moal beak. Beak moal teh. Moal lah teu didahar, anu cocolan doang ieu gila. Geus pamajikan we hiji wae insya Allah. Di mana hiji atau di dia hiji di ditu hiji pan ruha.
baru ngomong awal nasi beta nyandung hese. Awal nasi mah hese, baru-baru nyandung karak chattingan sama bea kape dibalang-balangkeun. Karena ingin curhat. Para panitia pelopor penyelenggara peringatan Hari Besar Islam, tentunya warga masyarakat Kampung Tungku. Dipelopori Kang Agus Material, materialnya ruhai. Bahkan berkatnya kan dekat beres semen. Yang sempat datang mewakili panitia yang lain, Pak RT legendaris deh, LT Junaid. Kang RT sana. Siapapun yang mendukung acara ini berkah, amin. Sahibul wilayah, ya, baik dari Muspika kecamatan setempat, Badan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, teristimewa Bapak Kepala Desa, Ayah Pak Lurah Naya. Alhamdulillah, beliau dapat hadir ya, Lurah hadir, RT hadir, RT RW hadir, RW hadir, Bu Rewe, Bu Rete juga ikutan hadir. Ya kan begitu kan, sebutan istri ada ketergantungan suami, suaminya lurah secara otomatis istrinya bu, suaminya RT istrinya bu, suaminya tukang urut istrinya bu. Hampura urut. Kita doakan aparat desa setempat senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pembawa acara Murotibul Kalam, tim hadroh, tim band kepret, tim kosidah. Ruhai banget udah. Kori begitu indah suaranya. Anak muda, bapak-bapak, jawara, preman uga gege di Kampung Tungku. Inu hadir lain ustaz bae nu tilok salat gaya nu hadir. Saking agung dan mulianya pengajian, mudah-mudahan kabeh dina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ramein pengajian itu selalu tampil beda, itu ibu-ibu, betul. 7 hari ibu-ibu, 7 malam ibu-ibu. Ramein pengajian mah ibu-ibu. Bapak-bapak mah udah ngaji eta bae oh pemain anyar eueuh. Bapak-bapak udah ngaji umur setengah genep tarek ngaji. Umur di kotak penalti tinggal ngagocek doang. Rak tarek ngaji. Baguslah husnul khotimah. Ibu-ibu dari yang muda sampai nenek-nenek hadir di pengajian, alhamdulillah. Baju lagi bagus-bagus tuh keren. Modis tuh 7 hari 7 rupa, Bu ya. Ruhai. Pakaian ibu-ibu mah 7 hari 7 rupa, 7 malam 7 rupa. Jadi pakaian ibu-ibu mah rupa-rupa. Salakina paru-paru. Pikiran hutang bikang rupa-rupa. Orang Tungku mah disebutna ge ibu sosialita. Tuh tasna ge jutaan, duitna mah eueuh. Pihak kabeh pake meuli tas. Tiba kondangan, bawa arisan, bawa pengajian viral di HP, papais diasupkeun. Ranginang diasupkeun. Hampir rumah diambil basah, pantas aing basah samangka diasupkeun. Ingat baik ka incu. Lah ngapa-apa, Bu. Yang penting daek ngaji, alhamdulillah. Seharusnya kan yang wajib ngajarin istri itu suami. Rukun sholat, rukun wudu, jampe adus, tanggung jawab laki. Karena lakinya sibuk nyari nafkah, makin itu datang ke pengajian, alhamdulillah. Habis pengajian kan gak buru-buru ngaji, ditunggu mengoprek lah kosidahan. Nunggu teman-teman mulai pada kumpul, ustaz belum nyampe, kosidahan lah, koprak, duit nama awal, lengan bebarare. Diberi ku panitia 500 ribu, dibagi 15-an. Kiai mah, diberi 10 juta ke sorangan. Eta kosida tung tung deng deng tung tung deng deng tung tung deng deng tung tak tung 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 deng 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 tung tung ngoprek. Salawatan mereka lagu Jakarta tinggal dan salatullah salamullah ala taha rasul salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian, jangan sampai ketinggalan, sebab itu kewajiban, sebab itu salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin.
Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Mudah-mudahan salam kita sampai ke Rasulullah. Lanjut Bu. Emang baru mulai. Aduh, kangen Ustaz juga sama ibu-ibu Tungku. Entah berapa tahun yang lalu Bu ya. Ayah 5 tahun mah kadi. Duga ayah 10 tahun sugannya. Masya Allah. Pernah berapa kali dulu Bu kijablay. Waktu itu mah masih kecil badannya Bu ya. Rambutnya panjang. Aku hari emang ke sekolah. Rambutnya ke sekolah. Aku hari mah dibukakan huis kabe aing. Aing geus teu pede aing lah. Tutup. Sekolah. Tapi panjang umur alhamdulillah. Elah berkah subhanallah. Ketemu lagi sama Jablay. Tadi ada kiai nanyain kenapa kiai disebut Jablay. Terus ulah lo bomong udah penting laku be. Masa kiai Jablay kiai mah unu Jablay. Lamun lurah biang. Biang lurahnya. Masa kiai Jablay. Lah kalau kiainya Jablay nanti yang hadir apaan? Dongdot kabeh. Tampu deput tadi pas di gapura ada nyerak yang iseng tuh. Tuh Kijablay datang cai dia nu Jablay. Tapi enggak terlalu salah ya Kang Agus ngundang Kijablay. Kenapa? Sebab sebutan Jablay buat ustaz buat lurah singkatan. J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam. Jadi Jablay buat ustaz buat lurah jaringan ajakan baik, layanan agama. Udah disarwakeun Jablay Tungku. Ke celana asal merecap begilain mah asal ngait be mega celana bulu eta ibu-ibu nosok senam aerobik teh ya obek teh po celana merecap ka hadap eta barang numpuk be doang sabun digilain susu mana gula depan ditempo doraka tidak tempo barang bagus lain aya nu kitu aya orang mana eta. Ini banyak hadir istri salihah, alhamdulillah. Wajahnya lihat wajah salihah, amin. Daek jadi istri salihah Bu. Ulah sok malotot bae ka salaki. Ini mah istri salihah, laki nggak boleh marah dikit kencangan manehna. Salaki mah sekecap pamajikan nyerocos tangka isuk. Orang tunggu eta. Lah jalma nek aya di hareup tah. Moal ditunjuk poing bisa salah. Ngaji mah unggal poe kau mana ge hari ka salaki urobahna ah jelema nyengir be gilaing mah ngomong manek ngaji laporan ka salaki kakak amenek ngaji ka tungku hayang dahar hayang ngopi neangan sorangan be teu kudu dipetapetakeun ya rumah tangga lain kakarak cek salaki nahakan maung tepi ka ngai. Subhanallah bo oi ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha. Dunia itu perhiasan, rumah tanah, harta, jabatan, deposit, anak mantu, apa yang kita punya semua perhiasan dunia. Sebaik-baik perhiasan dunia istri salih. Bukan rumah megah, bukan mobil mewah, bukan penampilan indah, bukan harta di mana-mana, bukan jabatannya hebat. Ternyata perhiasan terindah istri saliha. Walaupun rumahnya sederhana, penampilan suami sederhana, kendaraan laki sederhana, laki pulang kerja bawa motor jadul, khas banget suara sekampung ngedengar semua, mana tengah puting, waneng kenal pot mah. Diharupkan ya skor dua ngewa terang tang tang terang tang 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 tang. Remnya bunyi, kenapa? Kampas rem teu kabeuli. Tapi istrinya bageur sampai salam ke si dalam rumah assalamualaikum waalaikumsalam cium tangan bolak balik ke salaki muak muak mantap osok teh cium tangan ke salaki tanggal sabaraha cium tangan tanggal muda doang tanggal tua melotot. Aduh orang tunggu cium tangan setahun dua kali dul piti dul adha ayah nu mesra ke salaki lemun salaki kerbuka duit. Ngabibita sayang berit salawe 25 beli jagung dina leuit awewe zaman ayeuna mulut monyong teu boga. Masyaallah. Kata lakinya ngapain sih monyong aja dari pagi. Lah abang kagasih duit, diberi duit mah cager. Diberi cager beda jeung tatanggana. Teu diberi duit monyong, diberi ge monyong bae horeng tadina. Insyaallah singgah lagir kasalaki Bu, insya jadikanlah suami ibu satu wasilah menuju indahnya pintu sorga. Jangan dijadikan satu wasilah menuju panasnya api neraka.
Sebab itu ibu ke surga itu jauh lebih gampang dibanding bapak-bapak. Urang mamang hayang ke surga hese. Hayang ke surga itu berat. Pemajikan terdek sholat rengse salah kita gebukan ku malaikat Sabania. Pemajikan terdek ngaji biak salah kita gantung ku malaikat Sabania. Dikang mah yang ke surga nurut peka salah kita mongplong jalan ke surga. Mantap. Walau doliman, walaupun suaminya gak sholat, pemabuk sekalipun tetap ibu mah nurut peka salah ke surga. Dengerin tuh. Hei. Ipan kuari arareda nih gara-gara HP ya. Salaki mau usaha ke pabrik, ke kantor, ke sekolah, ke pasar, ke leweng, pemajikan main WA, chattingan deng samer. Ayo gitu ayah. Dan ngomong ayah maneh neta. Gara-gara HP pelakor ke kasih gelap di mana-mana gara-gara HP. Nyau ke kasih gelap. Kabogohna hidung. Ya udah kuari mah bogohan chattingan heula. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas berjumpa wajah berbeda. Ya jelas kecewa lah, foto profil lama gulis. Pas ketemuan behau. Pengalaman teman. Hadirin yang dirahmati Allah. Oi, lanjut. Walaupun rumahnya megah, mobilnya mewah, penampilannya indah, hartanya di mana-mana, jabatannya hebat. Begitu suami pulang kerja, sampai rumah dibentak-bentak sama istri, salaki ge moal betah balik ka imah. Tuh dengerin. Hei. Makanya ibu menurut pe ka salaki, nek salat nek teu nek ka salaki lain urusan ibu. Hei. Nek salat geus bodo amat cek ibu tak kuing geus ditah, geus kuing dibanjur sakata salaki teu nek salat bae. Ibu mah noat-oat pe ka salaki. Sorga ruhai. Begitu tiba hari kiamat, ibu ke sorga, suami ke neraka, jadi loh sholat di salakina. Apa kata ibu-ibu? Aa, neng ke sorga. Ini ikhmah, minta jaman, istro mi'raj, sholat maulah tinggalin, insya Allah, subhanallah. Perjalanan Rasulullah minal masjidil haram, ilal masjid aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, sidratul muntaha, dan ujung-ujungnya, Allah perintahkan sholat buat kita lima waktu, betul apa betul? Akhirnya orang diri tilok sholat ayah. Mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah. Rugi itu sholat mamang, hirup capek bae dunya teu pati kapangi, anak berandal, duit tilok pati boga, sholat tilok, ngaji tilok, pemajikan jore, angges tak hirup. Kita nyari keberkahan itu kan aprak-aprakan kita nyari berkah. Apapun usaha status sosial yang diberkah, ternyata sumber keberkahan itu ada dalam diri kita. Sholat, ulah tinggalin. As-sholatu miftahu kulli khairin, rahu Tabrani. Sholat itu kunci daripada segala kebaikan. Ingin sukses, sholat, ulah tinggalin. Insya siang kau cari harta, malam kau menghitungnya, akhirat engkau lupakan tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Rugi, lur, tak sholat merugi. Mudah-mudahan orang kabeh dina hidayah Allah, amin. Ibu nurut ka salaki sorga, amin. Nurut doang ka salaki sorga, nurut. Kata lakinya, neng, ieu kanjut aratul. Garwan. Ngegeruan kandung salaki jaminana sorga, amin. Mantap. Masya Allah, ini realita bun, bukti. Kadang-kadang pemajikan boro-boro ngegeruan kandung salaki di deket kembung baru bako. Ari dandan ngaji medandana seteker kebok. Ari deketan ku salaki embung. Ayo gitu ayah. Lah kiai losok macem-macem. Tunggu salah kina nggak sengat drop. Di cas 20 penting kita dek aktif. Gila ibu. Kita salah kila mau sengat dropan bika ngalunjak. Kebajikan hias di pos ronda, salah kias di pos ronda gak sebodokan bay. Tak dia akan mau ngelos tak salah kila. Musuh. Anaknya bilang, mah bapak tidur di pos ronda no, bodoh bapak lu tidur di mana kek. Sian mah banyak nyamuk hakan rengit tuman. Kok mama begitu sih? Udah lu jangan tidur. Geus gerah sia, ulah mikiran bapak sia. Bapak sia mah SD mah ge wartian. Waduh, doraka eta ka salaki.
Ulah sok nyebut tahu hartian kasalah kita anak dalapan nang sang artikan. Benar-benar. Taat kasalah ke sorga. Begitu tiba hari kiamat ada sekelompok ibu-ibu nyelonong aja ke pintu sorga. 8 pintu sorga dipersilakan mau ibu-ibu seperti itu. Kata malaikat, bu, orang mana? Tungku mantah. Mau kemana bu? Ke sorga. Bila hisabin walaikobin tidak ada proses, tidak ada siksa, nyelonong aja ke sorga. Kata malaikat, santai, sabar. Amal apa yang ibu kerjakan semasa hidup di alam dunia? Apa ibu rajin sholat sunnah? Tilok. Tahajud duha tengerti. Puasa sunnah, kamari raja menang tilu puasa yang dimaksakan. Masya Allah, lalu amal apa yang buat hebat? Bahula amal. Sok rajin ngagarwan kanjut salah. Wa ta'at zawjaha durut kasalakina insya. Tuh hadisnya kejelas diriwayatkan ke Imam Al-Bazzari an Anas, Rawul Bazzari an Anas. Ita sholatil maratu khamsa wa somat sarawha fa wa fidat farja wa ta'at zawjaha khulatil jannah. Ketika seorang istri sholat 5 waktu tidak pernah tertinggal, puasa di bulan Ramadan oke, memelihara kehormatan sebagai seorang istri dan taat kepada suami, dakhulatul jannah, silakan masuk surga mau pintu manapun. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kami diampuni dosa. Amin. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita rajab sebentar bu, bulan ini berkah. Satu kali kita berbuat baik, Allah lipatkan pahala kita 70 kali lipat. Mantap. Ruhai bu, ruhai. Ayo nyun kue orang di ayah. Alhamdulillah. Tadi tempatnya Kang Agus tuh, kue naon be ayah. Ciri khas di orang mal jauh tina papais. Cawu jerona. Kue primitif bu, di Banten kue primitif, kue klasik. Urang can ayah ge, papais mengges ayah. Cau jerona orang Jepang ge sampai bingung cek orang Jepang pan ieu cau aya ka jero. Ka mana jalanna ieu? Baudan pakingan namanya keren Pak Pais, ibu yang bikin, ibu yang ngadonin pas udah matang bapak-bapak yang disebut Pak Pais. Belum pernah kita dengar Mak Mais eueuh. Bu Mais kagak ada selu Pak Pais. Napa penghormatan buat laki Pak Pais. Oh ya. Buat ibunya Pak ada Bugis. Buat emaknya Masinah ongol-ongol. Buat bibinya Bibika atau Bikambon. Tuh dari sekian banyak kue anu paling sepuh paling kolot ngarana Wajik. Eta kue pangkolotan orang pernah uak ka manehna. Dibanding Dodol pun masih tuaan Wajik, belum pernah kita ke Dodol bilang Wadol, belum pernah. Apapun yang disajikan malam ini buat pengajian, mudah-mudahan semua bernilai sodakoh anu bakal ngahalangan kana azab Allah Subhanahu wa taala. Bo. Bo. Hei. Di akhirat nanti akan Allah buktikan siapa yang sesungguhnya kita. Di dunia mungkin kita enggak jelas, remang-remang abu-abu abstrak. Orang yang anggap kita hebat, orang yang anggap kita sukses, orang yang anggap kita mulia sekalipun, begitu tiba hari kiamat Allah buka hijabnya, ternyata dosanya melebihi orang lain. Nauzubillah min. Ketika seluruh umat manusia terkumpul di alam mahsyar, kabeh urang dikumpulkan di alam mahsyar. Sebelum nyebrang Shiratal Mustaqim kumpul di alam mahsyar. Dari mulai umat Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai terakhir umat Kangjeng Nabi Muhammad, semua terkumpul di alam mahsyar dalam keadaan hufatan tanpa alas kaki, urrotan tanpa busana, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita, semua telanjang di alam mahsyar. Kabeh sataranjang. Nenek-nenek telanjang. Tersanggup aing ngabayangkeun geus. Aki-aki telanjang pingping aya tilu. Hiji deui pendek. Gila ini. Kabeh telanjang. Matahari yang tujuh Allah bukti nyorot semua keperpungakan lantai masar. Ada yang menghijak lantai masar ketika langsung berdiri ngegolak otaknya. Saking panasnya lantai masar tergantung amal perbuatan kita karang waktu di alam dunia. Kuma amal orang dulur ayuna waktu di alam dunia. Keringat darah bercucuran sepusar sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri tergantung amal perbuatan orang kuari waktu di alam dunia. Umat yang lain ngejerit meretan langit ngoceak meretan jagat saking dahsyat alam masa. Kita tidak tahu siapa mereka.
Orang tua tidak mengenal anak, suami tidak mengenal, semua tidak mengenal. Subhanallah, Allah Karim. Lalu bagaimana kita dengan umat Rasulullah? Urang tungku anu sok rajaban di pulau periku Kang Agus. Subhanallah. Kullum ri'in fitili sodakotihi Rauh Ahmad. Setiap kita umat Rasulullah di hari kiamat nanti bakal berteduh di bawah naungan sedekah orang masing-masing. Amin ya Rabbal. Tahun depan lebih ramai lagi, ya. Sedekahnya lebih hebat lah itu. Eta papa is kehibar ngahalangan adab Allah jung nampan-nampana. Bekakak ayam kampung hibar jeung bakul-bakulna, ayam negeri mah teu kuat leuleus. Cau terbang jeung pohon-pohonna, duit 100 ribuan hibar ngahalangan adab Allah. 50 ribu masih bisa terbang. Goceng teu kuat. Ngoser, komo 2 ribu ngoser di handap. Kata malaikat di duit sahat bisa ngalangan hati bahwa bacana tungku diajak sedekah rajamanku muara rese padahal mbak sedekah sare satu dibalas 70 merek kiai 10 juta berapa itu bayangin kan 70 Allah Karim. Lanjut hei subhanallah, yang namanya sedekah mah besar kecil semua diterima Allah. Amin. Kabeh gede terima ku Gusti Allah, anu gede-gede deui pahalana, anu leutik-leutik deui kabeh gede terima biqadri ikhlas, tergantung ikhlasnya kita masing-masing. Seperti apa, sejauh mana ikhlasnya kita, itulah akan mendapat balasan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabeh rombongan orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas. Amin, Bu. Terhindar dari sifat sirik, dengki, hasud ka sesama. Jelema hasud mah mang, moal bener mang, jelema hasud mah. Tetangga bangun rumah nak hasud dah. Tetangga beli tanah puyeng. Orang hasud begitu, enggak boleh lihat orang senang. Tetangga beli mobil sedan, manehna nu edan. Hasa jalma hasud. Tetangga pasang parabola, mana beli paramek. Liur kana hulu. Yeu beuri liur loba bunya paramek bodrek di warung kecuali lalanjung. Lanjung eta bahasa urang mah lalanjung teh teu puguh kalau bahasa ibu-ibu mah galau. Tepugu etala lanjung galau, duit boga, pemajikan atuh boga, kendaraan bagus, imah bagus, tapi tepugu eta galau ngaranna. Di kopian di rokon ge galau bae. Obatna dua mang, prokol jeung paramek, merongkol beri nyekel. Cager sensor salah ngomong. Teu salah teu naon emang begitu. Gila aing mah. Ieu mah pugu salah kinges tepugu ge, pemajikan ngoprekan snack video bae. Jat set box besi modar besi meledak tipis ngeblank snack video jadi sasaran bener apa bener. Oh subhanallah. Lanjut Bu, poin pertama, ternyata orang kabehan nanti di hari kiamat bakal berteduh di bawah naungan sedekah orang masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan Rasulullah begitu dahsyat dengan sholat yang lima waktu. Apapun status sosial kita, jangan pernah tertinggal sholat. Di sholat apa, dia pegawai negeri, dia pembisnis, supir angkot, ojek, pedagang, petani, silahkan cari nafkah, kita beda-beda Bu, tidak harus sama. Maraban anak pemajikan pantes harua orang. Kalau jadi tukang bangunan baik, kuli bangunan, tukang bas, ayo gitu ayah, itu tukang kerjaan mulia. Sapoe 200 ribu, alhamdulillah. Duit dibikin ke anak pemajikan al sholat, tukang lagi sholat, yakin ahli-ahli ibadah bakal diangkat derajat ke Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kerjaannya ojek manual. Di sumur buang ka dieu 300 ribu. Digebugan heula penumpang. Duit menang gojek dibikin ke anak pemajikan al sholat, ojek lagi sholat, yakin ahli ibadah bakal berkah hirupna. Amin ya rabbal. Status sosial yang membeda kita, salat Allah tinggalkan berkah. As-salatu miftahu kulli khairin. Salat itu kunci daripada segala kebaikan. Bahkan bapak-bapak, anak muda pengen sukses salat, apalagi salatnya berjamaah ruhai. Janji Rasulullah, la yusibuhu faqrun fid dunya. Selagi mau salat berjamaah, moal dibere balangsak dalam dunia. Mutlak usaha mau betul usaha. Mantap. Islam itu indah. Awapi balangsakin dalam Islam. Urang sorangan nunyin balangsak hidup urang. Boro-boro berjamaah. Sholatnya sangat panggih nabai. Diberi stres melir kena hulupan. Nyap-nyapan nemboke yang nyabokan betolol pan. Lah kiai sosoran dia. Sholat ngaji, liur kena hulu aing.
baheula aing pernah salat, pernah ngaji, jadi hirup aing kos kieu be. Geus kieu nak salat teu teuduk maca aing be awak-awak aing nang dugi jang dia cenah. Surga neraka kumaha engke urang kiai? Geus dia pusing nempu aing babagi geus di dunia keneh, surga jang dia kieu neraka jang aing. Kos kumaha sih neraka di Kojayan ku aing. Waduh, gua babe. Ceknya neraka kolam renang beureun. Ulahnya sedasar apapun kita pernah berbuat salah, jangan pernah nantangin adab Allah. Moal kuat, wain zana wain saroko, walaupun dia pernah berzina, pernah membunuh na'udzubillah, pernah merampok sekalipun, tetap berharap dengan rahmat Allah sebelum kematian diberi tobat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Oh anak muda, hikmahnya Isra Mi'raj makmurkan musola kita, masjid kita dengan berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal. Makanya berjamaah itu saking hebatnya berjamaah, enggak boleh di lockdown, enggak boleh diisolasi. Tahun kemarin kita gimana juga di kota besar itu kan berjamaah disekat sameter-sameter mah, sameter-sameter karena dahsyatnya virus COVID-19, betul apa betul? Tapi ditungku mantenya, alhamdulillah, ayo wah tas sholat berjamaah malah lodar, ayo wah. Salah satu hadis Rasulullah riwayat Imam Akasir An Anas. Inna Allah Ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli ardi suripat at umaril masajid. Sesungguhnya Allah ketika Allah turunkan virus COVID-19 minas sama'i dari atas langit ala ahli ardi terhadap ahli-ahli bumi, siapa yang akan Allah selamatkan? Suripat at umaril masajid. Itulah orang-orang yang memakmurkan masjid, yang akan Allah selamatkan. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumat, dengan pengajian seperti ini, ya anu bakal diselamatkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pemerintah enggak terlalu salah ketika ada wabah penyakit lockdown cicing di imah geus loloba omong. Cek pemerintah cicing jadi imah. Kenapa? Rakyat Indonesia ini kan bukan hanya muslim, non muslim pun banyak, betul. Cicing di imah dimodalan ku pemerintah 600.000 2 tahunan. Cukup teu cukup geus loloba omong 600.000 2 tahunan dah. Tuh kalau kita perlu jujur, kita kan muslim bu, beriman, betul-betul. Anu teu meunang berkerumun di tempat maksiat, di karaokean, di nightclub hiburan malam, di dugem dunia gemerlap, dugem apaan bu, lampunya ge ruhai, musiknya ge beda bu, musik dugem. Pakai lampu dangdut nggak boleh ya waktu itu, ajatan nggak boleh panggil dangdut. Dangdut itu kan rame, alat musik atuh di belakang organ rame, yang bikin rame siapa? Rame siapa? Coba bu dangdut MC nya pembawa acara dangdut mah beda lah. Yuk masih bisa digoyang. Lagu berikutnya, yuk tangan di atas, wabah tangan di atas, wah awas kabel tarik deh, kocok pusing. Ruhai kan begitu, lagi nyontoin musik udah dengerin beda. Jepongan bakti bom belekuk trung 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 bom. Cileles kakak dongora Kang Agus obat nyiar batu tari kolot dupati bom. Ari hees jeng dongora Kang Agus ari nyatu jeng nu kolot belak pegawai tukang nyandung eta anu gitu ayah cocok. Itu laki-laki sejati. Aduh, ngapain istri banyak punya atuk pemajikan mah hiji insya karunya ih ka pemajikan ih karunya ih 12 jam teu kasur ka dapur ka subur ngoprek bae teu kabur refreshing teu kabur healing teu kabur shopping ngoprek rumah tangga mulung habis-habis tengah imah beres dapur acak-acakan dapur beres kamar nyungsep salah ke ngerokok bari ngopi beledak oh asap rokok sampai ngebeledak-beledak orang salah ngenyot petasan uruk raja bari kecil. Aduh, pamajikan mah beberes bae salaknya mah hees, bener bener bener, Bu. Ini bener cenah ge.
Pamajikan sibuk beberes, salaki mah tibrahe. Pamajikan kerarung sih, salaki mah malahan. Salaki mah malahan mancing. Ayo gitu. Salaki mah mancingnya otak nama mikir. Losok macam-macam. Salat telah tinggalin insya Allah. Enak lagunya bu. Sepucuk pohon daunnya rimbun, lebat bunganya. Walaupun seribu kalau tak sembahyang, walaupun hidup seribu kalau tak sembahyang, apa gu. Oh, itu lagu dakwah. Lagu begitu ada artinya. Ima lagu pan harudang. Atau tak adem-adem harudang di harudang. Hafal deh ibu-ibu na harudang. Harudang. Subhanallah. Makmurkan musola kita, masjid kita dengan berjamaah. Mual di balang sakiru kurang kubus ya Allah. Amin ya Rabbal. Yang jadi imam anak muda, regenerasi pengganti orang tua. Kita orang tua di belakang mang salah dikit kita malum tuh bocah. Jangan bentak-bentak dulu. Ya budak mora jadi imam salah setik padahal tuh batal karena sholat Allahumma hdina dibaca Allahumma hdini. Pantenan naon eta tuh batal karena sholat apa tolong tuh ngapain lu jadi imam bener tuh mabur dia. Oh, mabur mual kamu sholat deui. Sensitif lah anak muda itu kan kalau boleh diibaratkan ibarat bambu muda, ibarat iwung. Iwung mau bisa sukses kaluhur sosoranganan tanpa didampingi ku awi awi nukolot sebagai penyanggahnya. Betul. Kena angin aja rebah tuh iwung. Kata orang Jawa mah jare wong Jawa, anak muda iku ngarane wong enom. Wong enom itu ibarat pring enom. Pring enom iku ora bisa sukses ding dhuwur tanpa didampingi pring-pring sing tua konon. Ngerti tuh? Sebodoh amat. Deh orang Jawa mah paling terbu, kita orang Sunda pintar, orang Jawa lebih pintar lagi. Dan orang Jawa ngariung uh ustad jadi baik, orang orang Sunda uh ustad uh kiai ditunda nangon ustad nggak doa. Orang Jawa mah hajar terus. Jamaah geus kumpul ustadna eueuh. Jere jamaah primen iki wong ustadna laka je. Siapa sing rempet doa iki? Bahasana bahasa belah ditu Jawana. Bo datang RT Junen. Cek Abah Junet dia tenang ya. Urusan ngedoa mah urusan kita. Jadi aja pusing, aja mikir kiai, aja mikir ustaz. Urusan ngedoa mah kita sing ngatur, kula sing ngatur. Emang Pak Abah Junet bisa tah? Bisa. Gampang jare Abah Junet. Wes, mulai. Cuma syaratnya lamun kula sing ngedoa iku kowe kabeh kumpulkan ning arep. Cek Abah Junet lamun aing nu ngadoa eta syaratna kowe kumpulkan di hareup kabeh, dikumpulkan kowe kabeh. Eh mulai bah, begitu rek mulai pan bingung tuh bisa ngedoa. Kueh disebutan hiji-hiji. Pertama ranginang, bismillahirrahmanirrahim, ranginang anak. Wawajikana wadodol anak wagegetas anak. Wabijika tabang anak wakopi anak wagula anak wagedang anak. Wawak enak tak kueh, dirampitkan dihijikan. Wasagala-gala anak, al-fatihah. Beres wala dolin wes pragat jir RT bikin berkat beres sang ariung sah orang bisa maca patehah doang jawara nangtung cak jawara cocok isukan maning Abah Junen kadua tereh ke angus. Subhanallah tuh imam anak muda kiroatna bagus untuna rapih kene maca patehah enak. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kan makmum aminnya enak di belakang. Amin itu kan gimana kata dolin. Tiba lagi amin makmum cek dolin mah. Di zaman sahabat kayak kuma cek dolin, lamun dolin kencang, amin kencang. Bang sholat taraweh pan bolak di urang ge. Sholat rombolin, amin. Ya sholat taraweh imam nalamat mati lok laku. Taraweh imam nalamat, atuh irah anggeusna.
Bualap di Imam Tarawih Umang. Tenanaon, tenanaon, ngenanaonan. Atuh kira-kira pan aya aki-aki di belakang jadi makmum. Buka penyakit asam urat, jadi cangkeng, dikocok bae ku ustaz, nyungsep. Tak kurang kudu ngararaji ge, betul. Aji diwasolkeun maca Fatihah indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pan rapi. Sebab lamun imamna lambat, makmum nu aredan di belakang. Kabur makmum. Imam lambat pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cek budak ora geura dolin bah ngelamat. Dolin bah dolin. Imam dan rukun canaan makmum ngusmihilan ya Allahu Akbar sami Allah, Allahu Akbar cek imam brengsek ibu dak mihilan aing bae begitu ketemu ku imam di belakang ternyata anu Allah-Allahan beri diuk betolol Allah Karim subhanallah cuma karena sholat 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 budak ora yang jadi imam budak ora eh anak muda jangan mentang-mentang kiraatnya rapi untuna bagus kene aki-aki minggir eh lah ceng eh lah udah boga adab gak kolot. Kenapa? Kita mesti hormatin orang tua sebab mereka lah yang punya sejarah di kampung kita. Siapa yang bikin musala, bikin masjid, sarana ibadah itu di kampung itu kan orang tua kita dulu, betul? Ayo aki-aki yang jadi imam, ayo bah, teruskan bah. Mumpung abah hirup kan yang ngagibrik, tinggal ngagibrik tuman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah bingung. Subhanallah, makanya ditunggu luar biasa ini sesepuhnya hadir. Alhamdulillah, anak punya hadir. Para donaturnya juga oke. Cek Kang Agus nggak, ngongkosan kiai mah, aing baik. Menang kamari, semen laku 2 DO. Alhamdulillah, saya sana mah kayak gampang lah, kue yang dikirim kalsit. Doakan Kang Agus yang banyak umur, diberkahkan usahana, amin. Sebab di dalamnya itu ada cahaya sorga. Ada cahaya iman Islam. Insya Allah ada cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Kiai mah datang kadi wajar dibayar ieu. Adapun ikhlas bainahu wa bainallah urusan kiai jeung Allah tama. Nu jelas mah kiai mah dibayar gede leutik kumaha nasib. Bener. Kula sok ngahargakeun pamali. Atau kumaha nasib be ngan nasib aing ka daerah dieu teu gede leutik be enak aing mah. Kecuali ke Lampung gue yang dihargakan kemarin ke Brebes Ustaz Brebes bahasa Jawa oke Brebes berapa disiapinnya berapa 15 juta 20 berangkat berangkat 20 alhamdulillah ruhai yang sekalian iklan belah tau gak hari daerah orang mau Banten aprak-aprak kumana nasib be ya, ya segede letik lah itu biasa kalau lo bomong lanjut mang lanjut. Ada cahaya sorga. Iya pan wajahnya wajah sorga kabe nu hadir. Pan aminah kurang yakin dia. Bu, kita mah muslim itu kembalinya ke sorga. Amin. Neraka itu tempat kembalinya orang kafirin, musyrikin, munafikin. Mereka selama aja neraka. Urang mamang kabe balikna ke sorga. Amin ya Robah. Wih kata anak muda. Bener kiai bener. Pokoknya ingin sholat lagi maghrib doang. Sorga maghrib doang ge. Wah, mana sorga kan belah tuman. Ngunahun ngaji jengke jam lain mah sorga terus. Nggak bohong baik kata lagi Ustaz sorga. Ya wajah pembohong lo bayu. Selagi umat Rasulullah calon sorga, amin. Di rapi, masa Allah rapi orang mah kabeh sorga mang. Kullu muslimin dia dukhulu hawa lo bada adabin wa intola. Kabeh muslim bakal ke sorga. Cuma walau bada adabin sebelum ke sorga mampir dulu ke neraka. Diseseulah digebukan heula dibeuleum heula salatna magrib doang dibeuleum komo tilok salat mah pobal dibeuleum ih nu ngabohong ka salaki rengsek digebukan ku malaikat sabania bahkan pernah terlihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Bo bo hey 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 ceritakeun ulah ieu seorang istri anu doraka ka salaki ceritakeun ulah ulalah ulalah karunya lah. Ih, boleh ya. Hampurannya, hampurannya. Insyaallah. Ketika Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan neraka oleh Allah. Terlihat oleh Rasul dengan apa? Dengan mukjizat yang Allah berikan baru terlihat neraka dalamnya penuh ibu-ibu kabeh. Kabeh ibu-ibu. Bapak-bapak dihadap ketijak.
sekelompok ibu-ibu kaki di atas pala di bawah digebukan ku malaikat zabania, dicoktrokan ku orai sujar akro, keluar cairan nanah darah dari kemban wanita semua, wow, luar biasa digunting susun ku malaikat mulai encakain mulai cerita ke lah tanggung lah digunting disambung ke dia digunting terus begitu dan seterusnya menangis. Rasulullah melihat pemandangan seperti itu, bertanya sama malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapakah mereka? Itu gambaran umatmu ya Rasul. Umatku ya, amal apa yang mereka perbuat sampai punya siksaan sedahsyat itu, baheula semasa hidup di alam dunia anu sok bohong mereka salaki tarepeh be kiai kumaha lamun salaki nu ngabohong mereka pemajikan di neraka kos kumaha moal diceritakeun maca kaya aing nyekel mik. Sebab kalau amun aing cerita salaki ngabong kemajikan aing ngabong ke neraka teu sanggup. Santai bu santai. Potongan orang mah kabeh loba dosa. Andai kita tidak saling memaafkan dengan pasangan kita masing-masing, sepertinya kalau pengen surga lebih hese. Makanya sebelum kematian mudah-mudahan diberi tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanallah. Berapa ribu tahun di alam neraka? Bagaimana perbuatan dosa ia mereka perbuat? Biak dosana dengan rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi kemudian dipindahkan ke alam sorga insya dipindahkan ke alam sorga biak dosana. Allah Karim tuh biak dosa pindahkan ke alam sorga. Saat ada apa umat Rasulullah dijamin masuk sorga beda dengan umat yang lain mereka selamanya nusup di neraka, sebab semasa hidup pernah berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat begitu indah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad utusan, karena aya iman Islam dulur orang bakal masuk ke surga karena aya iman Islam, walaupun iman Islam itu kecil letik bahasa orang naon lemek lemek bahasa pamarayan tamah letik saking kecil-kecilnya tuh iman, yang lain udah pindah-pindah ke surga dia masih nyungsep di neraka. Neraka nggak sepi, Islam pun pas surga kabe mana ampul ampul be. Cek malaikat mang, orang mana pinggir laut. Lain orang tunggu, lain orang tunggu mau ke neraka kabe ke surga. Lurah na, RT na, polisi na, tentara na, kabe ke surga. Amin. Apalagi panitia mak Agus panggilan, amin. Kijal baik ke surga, amin. Begitu aminan berapa yang menceramah ke surga ini? Lalu kenapa mamang ini masih nyungsep di neraka? Tidak ada amal baik. Periksa tangan kanan, tangan kiri, bahkan hatinya diperiksa, tidak ada amal baik. Tapi umat Rasulullah, amal baik setiap-tiap acana, masya Allah, dibuka cangkem nak, ternyata di ujung lidah masih tertera, dulu pernah bersahadat. Kapan? Waktu kawin doang jeung urang dieu. Lamun teu nikah jeung urang tunggu merengsek kabeh. Disyafaatan ku Kanjeng Rasul, dipandian dengan telaga Kalkausar Kanjeng Nabi Muhammad. Disitulah hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan, sesempit apapun kita hidup, sebelangsak apapun kita hidup, sebenghar apapun kita, apapun status sel kita hidup, jangan pernah mencari Tuhan selain Allah. Ulah sampai orang munjung ke gunung, muja kasagara nyari peternakan tuyul. Kenapa harapan kita satu, ketika maut husul khatimah, mautna orang hayang bawa iman is. Sakitu dulur, subhanallah, andai tidak ada iman Islam, mualdai kurang ngaji. Andai tidak ada cahaya surga, mal dek kurang datang ke tempat taklim, ke tempat pengajian. Andai tidak ada cahaya Rasulullah, mal dek kurang bacakan sholawat, berzikir. Karena ada cahaya Rasul, ada cahaya Rasulullah, ada cahaya Ibn Islam, insya Allah ada cahaya surga. Kurang kumpul di majlis taklim. Alhamdulillah. Subhanallah. Terus. Makanya ya Allah, di ujung-ujung nama orang mual kama mana kan? Muncul kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi. Jiun ujung-ujung abu, jiun nungorak maut, kamu nukolot siap-siap nu benghar paeh, kamu nubulang sakma nu cager paeh, kamu nugeringan beunggal paeh, betul itu mah indah luwoh, betul logika ilmu akal. Pada kenyataan mah kematian tidak harus milih orang tua. Berapa banyak orang tua kita berkah panjang umur, nungorak modarti heula. Berapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, akhirnya Allah berikan kesembuhan untuk gering tenang, maut tihla nu gering masaha, nu maut masaha.
Mudah-mudahan orang kabeh panjang umur, amin. Sieun ngomongkeun maot mah Bu. Nya undangan loba keneh ya. Besok ke Pandeglang, besok pagi di Pandeglang ya, malamnya ke Ciruas bahasa Jawa. Hijablay pakai bahasa Jawa ya. Akhir bulan Rajab nyebrang ke Malaysia. Lamun aya ngundang. Sanggup aing ke Malaysia undang-undang nyarna mana yang ngejemput Upin Ipin. Mudah-mudahan banyak umur, amin. Orang kaya mati, orang miskin mah, raja-raja rakyat biasa mati. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya, dulur. Yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat azab di alam kubur. Sementara orang kabeh bakal asup ka jero liang kubur. Anu asalna orang tina liang kembali ka jero liang. Mina liang ila liang. Jadi pengajian orang penting ieu judulna waduh robah. Peringatan Isra Mi'raj jadi peringatan liang. Urusanna liang, gua ya liang. Lamun ditanya ku salaki lu dapat apa dari ustaz, jawab dengan jelas dapat liang. Jujur Bu, jujur, eta salaki ibu aprak-aprakan berang peting kabeh ngabelaan. Oh bener. Jadi ibu balik kabeh mamawa. Iya. Ya si ibu maliang orang mau cau mah ngampir rumah bebeskeun cau kana liang tumah. Rumah. Lalu konsep rasul seperti apa? Di dunia berkah, masuk liang kubur husnul khotimah. Sebab di jero alam kubur papan orang teu bisa ngabohong, Bu, teu bisa. Di dunia be bisa ngabong tuh ima aing tuh mobil aing tuh pakai aing tuh jabatan aing ruh aing kabeh. Di jero kubur bisa kitu mah. Oh Allah, kata malaikat, mana harta lu? Mana rumah megah, mobil mewah, jabatan lalu sor-sorin? Tidak. Apa yang ditanya oleh malaikat? Man rob? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Mana kiblatmu? Siapa imammu dan siapa sahabat-sahabatmu? Andai tidak kita mau tidak mau mengaji, jauh dari alim ulama, tidak ada tidak dalam diri kita. Begitu modar ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Tidak bisa ngajawab, dipantai ku malaikat. Percaya atau tidak itu bakal terjadi. Mudah-mudahan kabeh diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu paehna mau iman Islam mah dulur berbuat amal soleh teu kudu dihafal-hafalkeun geus berjawab dengan sendirinya secara online. Siapa Tuhanmu Allah Rabbi? Siapa nabimu Muhammadun Nabi? Apa agamamu al-Islamu dini? Mana kiblatmu al-Ka'bah tu kiblati? Siapa imammu al-Qur'anu imami? Siapa sahabat-sahabatmu muslimin muslimat? Mukminin mukminat kulluhum, mereka semua sahabat-sahabatku. Salamat. Subhanallah, orang kikian ngaji supaya paehna mawa iman Islam. Betul betul. Itu Isra Mi'raj itu hanya iman Islam meyakininya. Tanpa iman Islam tidak sedikit dari zaman Rasulullah terpercaya dengan Isra Mi'raj. Tapi ada Islam, jangan itu, lebih dari itu pun kita yakin dan percaya. Betul betul. Subhanallah. Yang kita harapkan selama ini kan syafaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan amal soleh seperti apa sih kita? Borokotku dosa. Andai tidak ada syafaah Rasulullah, subhanallah. Makanya kita berharap dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep Rasul seperti satu jam ini udah berlalu satu jam ini. Seharusnya udah beres di pengajian nih. Masya Allah. Jam 11 lewat ya. Mang, terusin mang, ngampura mang, kabel deh ya. Malam minggu Bu ya. Oke. Ayyukfiru dikrohu billayli wa nahar. Banyak berzikir mengingat Allah siang dan malam. Konsepnya mesti banyak mengingat Allah. Susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir di dunia orang berkah, masuk liang kubur husnul khotimah, anu lobakeun zikir ka Gusti Allah. Apa kalimat zikir? Salah satu dahulu Rasulullah, abdul zikri falam annahu la ilaha illallah. Lamna panjangkeun ulah napas dihampura dosa urang. La ilaha illallah. Itu kerjaan bapak-bapaknya pas gitu mah. Lamun anu maot teh tahlil. Anu maot mati lok leh. Ustaz pan uje, Ustaz Jalal. Ora kene kocok mong jeb. Kopi apa ding wajah.
Aki-aki minta kuat. Wah, 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 wah. Kumaha cenah ustaz eta zikir lamun dibedaskeun sah teu? Zikir mamang rek bedas, rek lalaunan sah bae. Bagus bae anu teu bagus mah dilok nu tilok zikir. Maido bae jalemanna. Selagi tidak mengganggu ketentraman orang lain sah boleh, kecuali mengganggu sanajan zikir ge haram ari ngaganggu mah. Heh, ulah gagabah. Agamu ngebuang bisa tangkap ke polisi. Yuk, bongo, ilu mau aturan mau bisa HS, Pak. Atau tangga pokok sampai ke bongo, ilu mau bongo. Wow. Atas wisu mujma'un aleh ala tahrimi. Kompak seluruh ulama yang namanya mengganggu, haram. Yang atas wisu yang namanya mengganggu, kompak seluruh ulama mengharamkan yang namanya sana dan jikir. Ada yang ganggu, mah. Lain jatiah jikir, nak. Nggak ganggu, nak. Aduh, teman nangge. Betul-betul. Ari urang teu karasa kaganggu mah nu maca Quran di bulan puasa ulah dianggap mah ganggu nah, wayah ku kumalos itu saatnya kita banyak kuat ayo terus tenceng anu macam-macam ka dia nyari kanan jeung aing urusanna ayo ruhai kenapa urang teu karasa kaganggu ayo nu maca Quran ku maca Quran fasih pan mantep yeuh maca Quran sa boba lepet lu waneng mah geus speaker pan gila ieu mah ya Quran mah teu meunang macam-macam at-tajwidu fil Quran wajib. Ilmu tajwid ketika baca Quran wajib. Tidak boleh tidak harus pakai ilmu tajwid. Ama pir Quran guys, lain daripada Al-Qur'an boleh pakai boleh tidak. Lain dari Al-Qur'an mah boleh pakai boleh tidak ilmu tajwid. Seperti urang budak-budak santri ngaji sorotnya ngaji tasrifan nun mati ketemu son. Yang suru, yang suroni, yang suruna. Belum pernah kita dengar tuh santri yang suru yang dari ikhfakan. Kenapa? Sebab itu bukan Al-Qur'an. Subhanallah. Lanjut. Tambahkan kalimat zikir. Ulama menafsirkan tentang zikir qiraatul Qur'an, hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Di dundana orang berkah, masuk liang kubur husnul khotimah nu rajin baca Al-Qur'an. Yang kita carikan nilai keberkahan, walaupun gaji enggak suami enggak seberapa, kalau berkah kan indah hidup kita. Sabar dulu gaji salah kita. Kita jelasnya. Alhamdulillah dapatlah WMR di Tangerang itu 4,2 dapatlah 5 juta Pak Ustaz satu bulan buat keluarga kecil cukup 5 juta bahkan motor ge sempat keangsuran 5 juta itu tapi kalau buat keluarga besar kan mal cukup anak kuliah anak nyantren kebutuhan hidup makin banyak semua serba mahal betul belum lagi gaya hidup kuota paket pemajikan temai 100 ribu sebulan yang ngoprekan HP bayar. Iya kaki mah gak kemana-mana orang tinggal di rumah tangannya kan di kamar tek-tek-tek tiba-tiba assalamualaikum paket WhatsApp wae 3 kali COD kerjaan ibu-ibu cerdas begitu kita ini bukan tinggal di kota besar tapi semua serba beli hayang genjer ge kudu meuli hayang iwung kudu meuli bener jauhina boga batur genjer kudu meuli jataneuhna boga batur sawana geus rengsek ku Cina kabeh bener ba bener tuh heuh. Allah karim baheula mah baheula urang mundur bae ka lebak kangkung genjer mundur ka lebak beres kuari mah seueuh tanahna boga boga Cina kabeh urang keur leutik ingat keneh Bu diajarkeun ku guru-guru senian Indonesia tanah air beta kuari mah eueuh Indonesia tanah air Cina tuh lagu menghilang dengan begitu saja Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat di hari tua tempat akhir menutup eta indah ta lagu kita dilahirkan dibesarkan di Indonesia kita kita nyaman di Indonesia dan meninggal pun akhir menutup mata di Indonesia begitu rek dikuburkan eueuh tanahna rengsek bea ku Cina wakaf ge dijual Allah karim wakaf dijual eta nu tanda tangan ti mulai mediator kemudian lurahna camatna tanda tangan tabrakan cupret modar Ustaz ngilu ngadoakeun setruk Ustaz tetep. Nauzubillah subhanallah Allah. Ka mana nombok kana 5 juta teu mae sabulan. Jangankan 5 juta, te
tak boga gaji sekalipun suamina rajin sholat berjamaah, istina rajin baca Al-Quran, warasakohum min haitsulah tahsib, dirizikan ku Gusti Allah anu datang nanti disangka-sangka. Amin ya rabbal. Berkah alhamdulillah Pak Ustaz, boga salaki ngojek doang di sumur buang kamari menang 2.5 juta. Orang motorna digadengkeun. Baca Quran di dunia orang berkah, masuk liang kubur husnul khotimah nu rajin baca Quran. Walaupun mautna lain malam Jumat, lain pe Jumat tapi husnul khotimah. Kenapa? Rajin baca Al-Qur'an. Hari malam Jumat mah pe Jumat ditahsis ku Rasulullah, man mata yaumul Jumati au lailataha umina min ajamil qabri wa fitnati. Barang siapa meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat, maka selamatkan di fitnah kubur dan azab kubur. Ima malam Rebo mautna tetap husnul khotimah, rajin baca Al-Qur'an. Makanya kita doain ustaz-ustaz yang ngajin Al-Qur'an biar panjang umur, berkah rezeki bisa naik haji. Kan capek tuh ngariin bocah, emang gak capek. Ayo duitan Allah hajar budak lalutik. Dia orang tiba heula mang diajar karena Allah baik, tapi kolot baheula. Geus ngaji we ceng, ulah mikiran, ulah mikeun pakaya kayak nuturkeun. Tinggal tergantung sabar jeung henteuna ta ustaz. Ayo majar itu ngajar budak lalutik pada duitan. Baheula mah oh paket ikro orang lalutik mah eueuh di mana ge. Hijaiyah teh tuturutan alif jabar ab jabar ba ab. Sarua diri emangnya B jabar ba B jarebi bu abu anu rada ngirung mah suara kana irung hese di ku ustaz teh ustaz alif ya jabar ae wawo tanin jabar wan ae wan ana ae ya tolol cuma ae wan elek weni weni hese ngajar budak Allah karim komo ngaji ambil ngabulak-bulak bismillah 18 kali anggeus henteu bismillahirrahmanirrahim bis atau santri mah bis-bisan gak diganjar dengan ustaz dulir ulah bis beceng sekali-kali kol deso. Alhamdulillah alhamdulillah jefa'lun elana hadap balakah hadap nangga buang tanwina pisan ta'lilna lisababi wujudi alpasoro alhamdulillah jelam palu ngerti itu dia itu sarwa ainge balik-balik maka ada kurang doakan ustaz-ustaz di kampung itu mu wali-wali tersembunyi yang ngajar anak kita mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan wujud kidam bangkok, mengenalkan Al-Quran. Itu ustaz di kampung penceramah di jauh mengaruhi ruhai doa teramai ditinggalin ku ibu-ibu ya penceramah teramai gitu ini nama topeng bener ima ka guru setempat mitrah desa tahun sekali hinte Allah karim man ana laulakum apalah artinya kita tanpa ada guru yang membimbing kita, kita tidak mungkin jadi sukses tanpa ada guru yang membimbing kita. Jangankan guru ngaji, jatiah guru mah guru SD wajib kita hormati. Apa salahnya kita jadi ustazah, dari ustaz, dari camat, dari anggota dewan, cium tangan ke guru SD, apa salahnya? Betul-betul. Jangankan guru ngaji, guru sekolah, guru kelit deh, guru kelit mang, guru pencaurang, jatah guru wajib kita hormatin. Bahwa lama diurang atas ngaji, keren langsung dari pencak. Tilok para siap. Iya jangan tilok para siap, merantau ke Jakarta, di Jakarta, gelut, wih, dikebukan ku batu. Balik, kenapa dikebukan? Kawalat di guru neta. Tilok hormat ke guru pencak itu gagah man ana laulakum apalah artinya kita tanpa ada guru yang bimbing kita. Mudah-mudahan orang kami diampuni dosa. Man ana man man ana kaifa ma hubbukum kaifa ma man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma Allah garibu makanya anak kita ngaji ngaji eh ngaji jadi anggota dewan bisa baca Quran mantap. Jadikan imam pen keren anak kurang jadi kepala desa bisa baca Quran jadi pejabat hebat iya pejabat banyak patah hebat patah kahbat aduh subhanallah kita ini orang Indonesia pewaris para awli Allah kali songo tiba helak kudu bisa baca Al-Qur'an. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah capek sehebat apapun mubalik dari kebalik malir dijadikan penghalang adab Allah kita baik di dunia terlebih di akhirat. Poin kedua, berkahnya Isra Mi'raj makmurkan sholat berjamaah di dunia mual balangsak, di akhirat orang laksana seperti kilat yang menyambar cepret mantap.
Poin ketiga, rajin-rajin baca Quran, di dunia ada orang berkah, masuk liang kubur husnul khotimah. Buah tomat, buah petai, tamat euy beres. Doa terakhir oleh guru kita, itu saja. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.